Yang moderator je orang hidup, macam mana pengalaman wali panel pertama ketika mula-mula masuk dalam kubur? Silakan. Tak boleh tuan-tuan. Akal tak boleh fikir. Tapi hari ini mereka cuba nak memikir pada benda itu. Itu nama dia liberal. Had dia ada had. Engkau nak fikir menjangkau pada had. Ah, itu yang masalah tu bukan masalah. Masalah macam ni, Zat. Masalah dia macam, saya tak boleh, terima lah. Macam sebab apa perempuan tak boleh jadi imam? Lah, itu masalah fiqh, bang. Kalaulah perempuan jadi imam, abang jadi makmum, abang tak rukuk. Bila imam tu rukuk perempuan, gini abang tengok. Ha, bayangkan. Orang sah belakang nampak, tak nampak lah pula abang. Allah ni ada sebab dia buat. Yang kedua, orang perempuan dia ada maslahah dia. Mai cukup bulan, dia datang masalah dia. Buatnya empat-empat imam cuti macam. Empat-empat imam datang haid macam. Nifas seorang, istihadah seorang, beranak seorang, haid seorang. Laki-laki tak ada haid, kebalun je lah jadi imam. Bayangkan kalau laki-laki ada haid macam. Tengah-tengah sujud, lari tu imam. Semayang Jumaat. Pukul 2:30 sujud lagi lama betul hari ni. Apa yang masalah imam? Bila tu cerdik diangkat kepala dia. Oi, sudah tak ada. La ilaha illallah. Besok jumpa kat pasar. Mana mam, kita sujud punya lama kau tak ada. Ya Allah, tengah sujud datang. Kau tak tahu kena datang. Tak tahu bulan ni awal 3 hari pula kata dia. Tak ke susah hati kita tuan-tuan? Kadang-kadang benda tu dapat dijawab oleh akal. Tetapi kadang-kadang benda tu tak dapat dijawab oleh akal. Yang boleh menjawabnya ialah iman. Maka pahaman liberal bahaya dia apa? Semua dia kata boleh dijawab dengan akal. Ini pahaman. Itu yang saya sebut dulu, ada satu pramugari, seorang pramugari datang. Dia kata, ustaz, saya tengok ustaz dalam YouTube. Saya tengok ustaz. Bila saya tengok ustaz, ustaz ada. Bila nampak ustaz ada? Bila kita bertentang mata. Maknanya ustaz ada depan mata saya. Bila saya tengok dalam YouTube, saya naik ke bilik terbang, saya turun ke KLIA, saya datang Ipoh, saya nampak ustaz. Maknanya ustaz ada. Okey, soalan. Soalan dia, Allah ada tak? Saya jawab ada. Di mana Allah? Saya nak tengok. Ha, sudah tuan-tuan. Kalau ada, tunjuk kat saya. Saya nak tengok mana. Dahsyat. Belum kahwin lagi nak. Siapa nak kat tangan macam saya, tuan-tuan? Habislah, tuan-tuan. Ha? Yang ni lah, kak-kak datang naik apa tadi? Naik teksi dari Kuala Lumpur. Susah juga cari sekolah ustaz ni. Saya tengok berpeluh-peluh, hidung-hidung peluh, tuan-tuan. Saya bagi kat dia, nah, minum air. Dahaga tak? Dahaga kak? Oh, dahaga tadi. Dia minum gini, ngong-ngong-ngong minum. Habis minum, dah tak dahaga dah? Dah, terima kasih ustaz. Boleh tunjuk kat saya tak dahaga pergi mana? Apa ustaz ni? Yelah, akak cakap setiap benda ada mesti nampak. Dahaga ada tak? Ada, mana dia? Tunjuk kat saya. Mana boleh tunjuk boleh nampak pula? Ay, tadi akak cakap setiap benda ada mesti nampak. Mana dia dahaga? Ada benda yang nampak, ada benda yang nampak, ada. Ada benda yang ada tapi tak nampak. Kau boleh rasa dia. Tuhan ni ada tapi tak nampak. Sebab apa tak nampak? Sebab dia tak sama dengan akak. Kalau akak nampak Tuhan, kalau Tuhan tu akak nampak, tu bukan Tuhan. Sebab dah sama macam akak. Tuhan tak boleh sama dengan makhluk. Sebab itulah akak tak nampak. Faham tak? Kalau sama dengan akak, itu bukan Tuhan. Leceh, itu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Mana boleh Tuhan macam itu? Sama dengan awak. Okey, saya terima. Soalan kedua saya. Ya. Yeah. Ustaz tahu apa jadi pada saya? Mana saya tahu kau? Kita baru jumpa kau. Saya kena rogol. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz tahu umur berapa? 9. Masya Allah. Sampai 15 tahun umur saya dirogol. Ustaz tahu siapa yang rogol saya? Abang kandung saya. Soalan saya, kenapa Allah biarkan abang saya rogol saya? Kalau Allah tu maha baik, mana Allah waktu saya dirogol? Ustaz bayangkan. Akak, kalau dia tanya macam tu, akak nak jawab apa? Ya tak, ya juga ya. Oh, sudah. Ha.
Itu saya nak jawab apa pada dia? Masa dah tamat tuan-tuan. Jemput tahun depan, saya sambung balik tajuk ni. Yang ketiga, pahaman liberalism tu apa? Pahaman individualistik. Maka timbullah hari ni pahaman liberal. Ada dosa peribadi, ada dosa yang melibatkan orang ramai. Orang Islam dah bawa pahaman ni. Macam dia tak semayang tu, itu dosa. Tapi dosa tu macam dosa dia sendiri kan. Dia tak campur orang. Itu dosa personal lah kita kata kan. Itu dosa dia lah. Macam dia berkhaluat dalam bilik hotel. Dia tak kacau orang pun. Dia orang berdua je. Jadi itu kita tak payah kacau dia orang. Sebab dia tak melibatkan, dia tak mengganggu orang ramai. Nampak tuan-tuan? Ada pula kat belakang ni tuan-tuan. Jadi ini dosa-dosa individu ya. Satu lagi dosa yang melibatkan orang ramai seperti mencuri, merompak, menyamun, merogoh. Yang ini dosa ini yang kita nak bentas ni, nak benteras dosa yang ini. Dosa yang mengacau orang ni. Tapi kalau dosa setakat dia buat dosa-dosa itu dia dengan Tuhan kan. Apa hang kau ni? Ini satu pahaman yang sekarang sedang masuk dalam masuk ancaman liberalisme. Dia kata itu dosa dia. Dia nak khalwat ke dia nak zina? Yang kau ketuk pintu bilik dia buat apa? Kalau kita tak tahu, kita pun tak nak ketuk pintu orang. Tuan-tuan pernah ketuk jiran sebelah rumah? Suami isteri tu, leha, leman, buka ni leman. Apa kejadah kita nak buka dia? Apa kejadah kita nak ketuk dia? Tapi kalau depan mata kita, dibawanya satu perempuan seksi, bukan isteri dia. Ni mana pula nyonya dia bawa ni? Depan kita, lalu depan kita. Dosa dia dengan Tuhan, biarkan. Itulah liberal. Ni pahaman ni dosa tuan-tuan. Kita takut nanti bila sampai pahaman ini dah jadi halal balak bila turun kepada kita. Kan Nabi sebut, "Iza fa'alat ummati 15 haslata halal bihal balak." Bila kamu buat 15 dosa ini, 15 maksiat ini, halal balak akan sampai kepada kamu. Cuba tengok satu-satu apa benda yang dibuat. Ada dosa yang melibatkan perseorangan dia, ada dosa yang melibatkan orang ramai. Dalam 15 itu, sama ada dosa tu kamu punya seorang kah, dosa tu melibatkan orang ramai kah, halal bala turun. Maka bila jadi bala dosa-dosa, wajib kita cegah. 110 tu tuan-tuan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kena cegah kemungkaran itu. Maka pahaman liberalism ialah jangan cegah kemungkaran kalau benda tu melibatkan dia seorang punya dosa. Tapi kalau melibatkan dosa orang ramai, baru kita cegah dia. Inilah bahayanya liberalism. Baru saya sebut liberal, pluralism saya belum sebut tuan-tuan. Yang tu kena jemput lain kali ustaz. Ustaz pun dah tak jadi pengurusi. Yang mana faham-faham lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya minta maaf sangat ustaz-ustaz. Jadi sebab malam ni saya ada rakaman Astro Oasis di Ampang. Jadi saya nak lari ke Masjid Al-Azim di Ampang ni jauh tuan-tuan. Jadi saya takut tak sempat. Jadi saya punya call time saya pukul 9 malam. Jadi saya nak segera ke sana. Jadi saya harap lepas ni tak ada bersalam dengan saya, tak ada bergambar-gambar dengan saya. Izinkan saya lalu dengan nyenyaknya tuan-tuan. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Saya minta maaf sangat-sangat pada ustaz dan seluruh jawatan kuasa sebab masa yang ada pada saya malam ni, saya yang berada di bahagian Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi dia orang minta tarikh, tak dapat tarikh ni, saya yang bertembung dengan tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah yang saya percaya masih lagi tidak puas, tetapi apapun yang penting ialah isi dan juga kefahaman serta penghayatan bahawa bahayanya liberalisme itu disebabkan yang pertamanya kebebasan, yang keduanya pemikiran secara rasional, dan yang ketiganya apabila kepentingan atas nama individu pribadi yang akhirnya merosakkan asas-asas yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanpa memanjangkan masa, saya bagi pihak Surah Nur Islam mengucapkan berbanyak terima kasih atas kesudian Datuk datang ke sini, dan pihak Surah juga memohon ampun dan maaf segala kekurangan.
Jadi, dan juga seterusnya kepada tuan-tuan.